Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Maulana John ya, teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas cara menyambung kabel instalasi listrik yang benar ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan sambungan pigtail ya atau ekor babi ya. Mungkin teman-teman nanti di lapangan pasti ketemu ya sambungan seperti ini ya. Pada saat di lapangan ya, mungkin seperti ini ya ketemunya nanti ya. Nah, jadi buat pemula atau yang baru belajar ya bisa disimak video kita ini cara menyambungnya ya yang benar ya. Sini ada 9 kabel, nanti kita sambung satu-satu ya, warnanya sama hitam, sama biru dan sama merah ya. Jadi langsung kita sambung. Jadi standarnya untuk penyambungan kabel ini harus 3 lilitan ya, maksudnya 3 putaran ya ininya ya. Jadi kalau kurang dari situ kurang kuat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau bisa ininya sampai yang bungkusnya ini juga terlilit, jadi kuat ya teman-teman, ada kekuatan dia ya. Sudah, baru kita potong. Ini untuk yang 4 kabel ya teman-teman. Sekarang kita yang 3 kabel. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say, what's that about? You start slurring.
di pemutarannya sampai yang bagian terbungkus ini terlilit juga teman-teman. Nah seperti itu, jadi dia ada kekuatan ya. Nah seperti ini, kita potong. Oke, tinggal yang dua kabel. Seperti ini teman-teman, untuk sambungan ya, sambungan ekor babi kita menggunakan pigtail ya. Jadi mungkin buat teman-teman pemula nanti pasti ketemu di lapangan ya, seperti ini ya sambungannya ya, untuk instalasi rumah ya, instalasi gedung-gedung. Jadi sampai sini dulu teman-teman, mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.